mati. 10 tahun dulu. Sebab dalam api itu, aku nampak tanggung jawab aku. 2 minggu lepas, ada 2 orang anggota polis kita mati kena bunuh. Dan semuanya itu berlaku kerana Mamat ni, bekas anggota polis. Kau tahu tak, Elza dengan Kai itu, partner? Air tenang. Tak ada buaya. Sekarang aku faham. Mari dua negeri dulu itu. Masih baik ikut aku. Kita ke laut dah. Bila nak pergi sini? Pencet nanti tobat tak? Oh. Aku suruh kau keluar masuk siap-siap. Bukannya sekarang, mati dulu. Tak sana. Aku tengah Ricky. Bom itu besar, Bom. Aku kenal sangatlah dengan dia. Dia dah target family kita. Kau faham tak? Lepas tu untuk target aku atas kepala kamu seorang. Kali aku tanya kau, kalau kau ada anak isteri, mana tanggungjawab kau? Tanggungjawab kepada dia orang atau kepada kerja kau? Kai, kita nak tanya masa, Kai. Kai! Kau dengan aku, kita lain, Bo. Selepas kejayaan dan sambutan luar biasa Polis Evo 2, kami mendapat permintaan yang tinggi dari peminat untuk terus menyaksikan adventure buddy cop duo Inspector Kai dan Inspector Sunny. Skop Beracun dah banyak buat join produksi dengan Astro Shaw. Walaupun Polis Evo ini bukan jenama Skop Beracun, tapi apabila kita dipanggil untuk bersama-sama buat JV dengan Astro Shaw dalam satu projek besar iaitu Polis Evo 3 yang diarahkan oleh Syafiq Yusof, anak saya, saya rasa bangga dan saya harap filem ini akan menempuh satu lagi respon yang baik daripada penonton. DGV is proud to be working hand in hand with prominent names in the film industry such as Astro Shaw and Scope Production on the Police Evo film franchise. DGV's collaboration in this production is part of our consistent role in supporting local film industry, and DGV hopes to participate in more collaborations with Scope Productions and Astro Shaw in the future and also the future editions of Police Evo. Jadi untuk Polis Evo 3 ni, dia boleh dikatakan kombinasi Polis Evo 1 dan Polis Evo 2, di mana kita ada aksi daripada Polis Evo 2, tetapi segala elemen yang kita orang suka pasal Polis Evo 1 daripada segi bromance, dari segi keluarga, daripada segi komedi ada juga dalam Polis Evo 3. Filem Polis Evo 3, kita tengok franchise ni walaupun dia komedi, tetapi dunia ni dunia yang realistik. Jadi sebelum ni saya buat filem komedi di mana aksinya yang over lah. Tetapi kali ni dia ada boundaries supaya aksi dia bukan sekadar hanya untuk eye candy, tapi aksi dia serve the story untuk menambah baikkan lagi penceritaan dia supaya penonton tengok, penonton dapat connect dan rasa boleh relate dengan babak aksi tersebut. Okay, Polis Evo 3, setelah kalau korang sedar tak sedar, sebenarnya korang dah 8 tahun disajikan dengan Polis Evo. So korang dah 8 tahun kenal Inspector Kai, Inspector Sunny. Yang satu, Inspector Kai memang dah memang terbiasa dengan perang tu semua. Dia Polis Terengganu, memang Terengganu aman, Darul Iman. So memang tak banyak perang sangat. So bila dia dah berkenalan, daripada 1, 2 dan 3 memang dia macam, ah, this is my job, this is my work. So nampaklah dia punya matang, tembak-menembak, perang apa ni, berasak semua dengan orang jahat, nampak dia memang betul-betul biasa, tapi ada konflik di sebaliknya. Ah, gitu. Untuk character development Inspector Sunny dengan Kai kali ini, dia lebih bertemakan di mana tanggungjawab seorang polis itu. Adakah tanggungjawab seorang polis itu hanya kepada orang awam dan tugas dia orang, ataupun pada keluarga diorang juga apabila seorang polis itu dipaksa untuk memilih. Perbezaan dia sangat-sangat ketara. Which nombor satu, bila kita tengok pun, diorang adalah seorang inspektor yang bertugas untuk membenteras dadah, membenteras jenayah. Sama juga nombor dua, duty makin berat, skop jenayah lagi besar. Tapi nombor tiga ni pula, dia dah di antara
tanggungjawab kita sebagai anggota polis untuk membanteras jenayah terhadap masyarakat, dan juga kita sebagai seorang manusia yang ingin menjaga keamanan keluarga sendiri. So inilah isu-isu yang dihadapi oleh polis Ibu Tiga. Kai pula jenis nak simpan, kalau boleh nak handle sendiri. Kalau boleh tak nak susahkan hati. Sebenarnya ada masing-masing ada pendapat masing-masing kat sini. Dan itu tercetusnya ketidakpercayaan each other. Mungkin perbezaan watak dia di mana polis Ibu Satu kan 8 tahun yang lepas. So sekarang polis Ibu Tiga masih lagi boyfriend girlfriend. So mana orang kata perikatan untuk end the relationship ni kan tak ada. Ada jejak pelamin ke apa ke tu anda kena tengok, okey. So this time Polis Ibu 3 certainly offers more action, more drama and more explosiveness, and it also features the expansion of the Polis Ibu family through new characters who will join in the fun, complement the bromance between Inspector Kai and Inspector Sunny. Banyak hero-hero Malaysia yang join this movie kali ini. Kali ini Polis Ibu 3 kami ada 4 orang watak baru yang dimainkan oleh Syafiq Kyle, Farah Dikan, Fauzi Nawawi dan juga Douglas Lim. Okey, saya Syafiq Kyle. Saya memegang watak sebagai Inspector Danny, seorang bomb specialist yang dipanggil untuk join tim Polis Ibu untuk satu mission. Dia seorang yang pendiam, seorang yang OCD juga. Tapi mungkin tak dapat diterangkan dalam filem ni. Tetapi apa yang itu yang saya prep lah untuk watak Danny. Pada masa yang sama, Danny ni banyak benda yang dia tahu daripada orang-orang dalam tim dia. Ada benda yang dia tahu, orang lain tak tahu. Saya Fauzi Nawawi. Watak yang diberikan dalam Polis Ibu 3 ni adalah ACP Farouk. ACP ni stand for Assistant Commissioner Police, di mana adalah team leader ataupun leader operasi untuk Polis Ibu 3 ni. Farouk, nama dia pun saya dengar sendiri, dia rasa saya dapat bayangkan Farouk ni jahat. Sebenarnya tak. Kalau nak tahu dia baik atau jahat, kena tengok keseluruhan cerita. Saya sebelum ni dah banyak buat filem komedi, especially dengan Jizan Razak. Tetapi kali ni komedi dia bukan slapstick, komedi dia situational. Dia lebih kepada realistik punya joke, which is sesuatu yang saya tak pernah buat sebelum ni. Saya nampak Zizan kali ini dia berikan satu persembahan komedi yang bersahaja tetapi sangat kelakar. Dan saya rasa ini satu benda yang rakyat Malaysia harus tonton lah. Kelainan yang diberikan oleh bukan saja watak Zizan Razak tetapi juga Douglas Lim yang berlakon jadi watak polis. Yang saya lihat komedi yang bersahaja tetapi menjadi dan boleh menghiburkan orang ramai. Douglas Lim, saya kenal dia sebagai seorang komedian yang sangat bagus. Dialog-dialog dia bersahaja. Itulah salah satu cabaran untuk saya juga apabila bagi dia arahan di dalam satu truck ni. Sangat exciting dengan dia. Dia ni bila nak menunggu scene, bila duduk dengan dia, tak keregusi dan tak bosan lah. Ada saja cerita yang dia bawa untuk personal lah diri dia. Tapi untuk lakonan dia, automatically dia boleh twist 180. Lepas tu dia jadi seorang watak yang lain, berbeza Douglas Lim. Berbeza dengan Polis Ibu yang sebelum tu, di mana kami lebih kepada brotherhood Sunny dengan Kai. Tapi kami ada juga satu additional layer di mana kami boleh nampak peranan yang berlainan yang dimain oleh pakar bom, pakar IT, sharpshooter yang dimainkan oleh Farah Dikan. Untuk Farah, first time saya bekerja dengan dia. Saya tengok physical dia pun, body language dia memang seorang pelakon wanita aksi lah. Itu apa yang saya dapat rasakan. Tapi bila muncul dia dalam filem Polis Ibu 3 ni sebagai seorang sniper, kena tengok, tak sangka Malaysia ada seorang pelakon perempuan yang macam ni. Keunikan kali ini Polis Ibu 3 terletak pada watak jahat dia. Sebab kali ini watak jahat adalah seorang bekas polis yang ada dendam, dan kami dapat lihatlah bagaimana Inspektor Sunny dengan Inspektor Kai berganding bahu sekali lagi seperti mana diorang dalam Polis Ibu 1 dan 2 untuk menangani watak bekas polis yang dah rogue, yang dah jadi jahat. Tapi persoalannya, Syana Ahmad, jadi watak apakah dalam cerita ini? Bela harimau, bukannya anak kucing. Sampai masa dia akan faham. Hai, assalamualaikum. Saya Syana Samad, memainkan watak sebagai Reza dalam Polis Ibu 3. Reza ni saya simpan karakter ni dan juga saya rahsiakan watak Reza ni selama bertahun. Sampai sekarang awak tak pernah nampak pun yang saya post pasal Reza. Tak ada siapa tahu siapa Reza ni. Masa saya syuting pun tak ada siapa tahu saya Reza. Jadi korang kena tengok dan nilai sendiri. Untuk bawa watak Reza ni, saya turunkan berat badan saya daripada 82 ke 72.
kg. Dan saya berjaya capai 71 kg dengan six pack pada satu scene tu, iaitu scene welding bomb tu. So masa tu saya 71 kilo diet air. Tak ada air dalam badan dan puasa air. Benda ni normal bagi Sam. Bukan bagi saya. Saya tak pernah buat. Masa berlakon Polis Nombor 3 ni, Sam dah tak boleh lagi diet macam mana Sam buat Polis Nombor 1, Polis Nombor 2. Umur pun dah meningkat, badan pun dah tak boleh terima sangat diet-diet yang ekstrim ni. So agak sukar sikit. Sam, kalau Sam tahan makan, Sam kurang makan, dia dah start datang hyperventilation. So Sam tak boleh nak ekstrim jaga makan macam mana Sam jaga dulu. Kali ni Sam kena makan juga, tapi kena makan benda yang berkhasiat. Bila ada masa sahaja, bila Sam ada tenaga, bila ada Sam ada masa, Sam akan cari jalan untuk cardio supaya Sam boleh bakar balik lemak-lemak yang ada kat badan ni. So kerja dia boleh kata dua kali ganda berat berbanding daripada Polis Nombor 2 dan Polis Nombor 1 lah. Saya masa tu saya hanya makan diet Monster. So dia memang sponsor saya, dia sponsor Sam. Sebab yang buat badan betul dalam tu adalah saya dengan Sam. So memang itu saja yang saya makan every day. Untuk orang diet nak dapatkan badan yang cantik, paling-paling susah sekali apabila nak prepare meal sendiri. So dia lah yang prepare kan Tok Sam. So korang better check diet Monster. Memang sedap. Thank you very much, diet Monster. Thank you, Shanaz. Sebagai pengarah, kali ini saya masuk di dalam tim Black Flag. Kita mempunyai satu pre-production yang sangat lama, sangat teliti, berbulan-bulan. Tetapi berbaloi, pre-pro yang lama itu berbaloi kerana akhirnya apabila kita sampai ke hari penggambaran, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Walaupun babak-babaknya babak-babak aksi yang rumit, tetapi disebabkan perancangan yang teliti yang telah dibuat terdahulu, smoothkan semua benda. A lot of thing jugalah yang kita buat persiapan. Saya rasa dalam seminggu jugalah before kita start ni, kita akan start training dia and kita belajar choreograph fighting. Usually kalau mana stunt yang Sam ada confident untuk buat sendiri, Sam pasti akan buat sendiri. Walaupun tak nampak muka, tapi Sam nak gaya gerak badan seperti watak lakonan tu. Kalau boleh, dia nak satu badan tu berlakon kan. Jadi mana yang Sam boleh buat, Sam akan buat sendiri. Saya pernah terlibat dalam aksi asisten di awal kemunculan saya dalam industri ini pun. Saya sebagai seorang stuntman di belakang tabir. Apabila saya tengok scene stunt dalam filem Polis Nombor 3 ni, saya rasa dah cukup lah. Apa yang saya lalui dulu tak sehebat sekarang. Sekarang ni ternyata Malaysia dah ada satu stunt team yang lengkap yang boleh buat kereta tu flip, meletup. Ada scene kita orang terjun daripada tingkap ke dalam tong sampah. Itu korang kena tengok juga. Itu antara scene yang susah dan mencabar juga. Saya pun takut tinggi. Saya pun risau nak buat scene tu. Masa saya kejar-mengejar tu, saya bersama pelakon hebat Malaysia. Saya boleh klasifikasikan pelakon nombor satu Malaysia, iaitu Michael Ang. Wow, that's crazy. Saya rasa saya dihargai sangat dapat berlakon dengan dia. Scene event tu dibuat dekat dalam studio, tapi dalam cerita sini bawah tanah dekat LRT Bukit Bintang tu. So dia ada macam zigzag L sikit. So saya kena di-rigging dekat situ dan saya seorang je kena ada dekat situ. So itu pengalaman yang best juga. So saya kena menuju ke kamera. So benda tu baru bagi saya dan saya rasa set yang diorang buat tu sangat convenient dan mudah untuk saya execute scene tu. Setiap guide, arahan yang ada waktu tu saya rasa sangat memudahkan. Saya pun tak sabar nak tengok scene tu. Training untuk senjata api ambil masa dalam seminggu hingga ke 10 hari lah. Dan saya attend untuk load bullets, untuk cara pegang. Pengalaman saya yang saya ingat, saya kena draw. Draw ni yang keluarkan gun tu kan. Setiap hari saya kena draw almost 1000 draws. So saya kena buat benda tu saja dalam 3 jam. Saya rasa pada mulanya benda tu macam, apa aku nak buat ni? Tapi bila saya ada dekat set, dengan draw 1000 kali setiap hari, 3 hari, 4 hari saya buat tu, dia bagi saya solid movement, sharp movement yang saya boleh gunakan on set. Hari syuting tu, bila semua ada dengan pakaian lengkap, saya rasa saya memang Polis Nombor 3, babe. Ni hebat kot. Itu kira first time lah saya pakai the complete suit. Pengalaman dia, apa yang saya rasa berat lah. Tapi kita rasa kita
macam ni lah, bila kita main game kan, kita rasa kita into the character. Bila saya pakai suit tu, saya rasa saya into the character. Saya rasa saya kuat. Saya rasa saya boleh bergaduh, saya boleh berperang. Saya suka pakai uniform polis sebab nampak seorang lelaki atau perempuan tu kalau pakai uniform ni nampak macam smart gila. Almost 80% of my family start from my father, memang dia polis. Bila saya pakai tu, saya rasa saya ni memang macam nak pergi perang lah. Nak pula duduk dalam kenderaan Khalis peluru. Satu pengalaman yang baru untuk saya. Thank you, Oakley. Yo guys, this is from Oakley. Seriously, saya suka material dia. Sini macam kulit. Sini dry carbon guys, dry carbon. So pakai dia berkejam-kejam, tak panas. Dan juga kasut juga daripada Oakley guys. Selesa. Berkejam-kejam saya berdiri, tak jadi apa. Walaupun dengan suit berat ni, saya tak tahu berapa kg. Baju ni berat, senapan berat, tapi selesa. That's what I want. Thanks Oakley. Bukit Bintang. Scene Bukit Bintang tu sebenarnya ada dekat salah satu shopping mall. Tapi Syafiq felt like we need to get that Bukit Bintang punya feeling, we need to get that. And so the production team came together and it was very challenging. How do we carve out a space for us to shoot in Bukit Bintang while not disturbing the operations there? Saya dapat rasakan kita punya level dah makin hari makin meningkat sebab nak tutup Bukit Bintang tu bukan kerja senang. Saya dapat rasa macam center New York tu. Saya dapat rasa macam itu. So konon-kononnya macam tu. Tapi kita buat kat Malaysia, kita buat kat situ. Bayangkan masa tu lagi nak berlakon, lagi nak serius, lagi orang lalu, nak tegur-tegur kan. Abang Zizan nak ambil gambar, kita tengah pegang ni. Tak, kejap. So macam-macam lah. Kalau orang ajak shoot dekat Bukit Bintang lagi, tobat, tak nak. Bukit Bintang ni kita tahu, the city that never sleeps. Tak pernah sunyi. Tapi bila kita syuting ni, kita perlukan kawasan yang senyap supaya kita boleh capture kita punya dialog, kita punya surroundings. So sangat payah, sangat payah. But alhamdulillah dapat dikawal dengan baik oleh tim Polis Evo. Bukit Bintang itu ramai beribu orang. So masa syuting tu memang saya fikir ini mesti chaos ni. Tapi kita punya tim production dari Black Flag yang sangat sistematik. Proses syuting di Bukit Bintang itu berjalan dengan sangat lancar. Walaupun ada aksi, ada gaduhan, tembak-tembak sebagainya. The result is something that we are excited to show all of you. Bergasak jantan tu memang biasalah, kita nampak first Polis Evo 1 sen bergasak jantan, memang gasak jantan. Nombor 2 pun bergasak. Tapi nombor 3 ni dia sampai kita perlukan 2 orang untuk bergasak dengan 1 orang. So orangnya ni memang besar, yang jenis memang kuat lah kan. Maksudnya nombor 3 ni gasak dia lagi gasak jahanam. Cerita ni banyak fighting yang raw fighting tu. Dia punya fighting ni more kepada kunci, grappling, tangkap, lompat. Dekat situ banyak habuk tau. Even Zizan pun collapse, saya pun collapse. Sam pun collapse. So, three of us memang collapse. Sebab sangat-sangat penat, dusty. Tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap. Korang tengok sini. Kita tahu Shana Ahmad dengan jayanya membawa watak orang jahat ni memang betul-betul terasa lah. Bila dia berdialog pun saya rasa macam, jahatnya Mamat ni. Saya dapat rasa macam tu. Dan bergelut dengan Shahnaz, 2-1, koreograf pun bukan koreograf yang biasa. Memang kena bahagi antara saya Sam. So memang bukan satu hari punya kerja. Yang paling bestnya ialah saya tak tengok lagi scene tu. Jadi kalau tengok nanti di malam gala, korang akan tengok sama-sama dengan saya. So korang dengan saya adalah orang pertama dalam Malaysia ni dapat tengok sama-sama. Polis Evo pertama, yang pertama kali yang saya tengok, wow, ada tim yang boleh hasilkan filem yang sangat bagus. Dan apabila Polis Evo 2 keluar, nampak wow, dunia dia jadi lagi besar, lagi grand, dah macam filem Hollywood. Dan apabila Polis Evo 3, Joel panggil saya, terkejut, tak sangka dan ada pressure juga. Tapi saya sahut cabaran itu dan saya fikir saya harus berikan yang terbaik untuk franchise Polis Evo 3 ni. Saya sangat berterima kasih lah. Terima kasih sangat kepada Mr. Joel Soh kerana memberikan peluang ini kepada saya. To be a part of the family of Polis Evo. This is where we hug, right? Yang Syafiq Yusof ni pula, budak muda ni pula, dia dengan dia punya selipar, dengan suara dia, okay, buat macam itu. Maksudnya, sini very sempoi.
Dia sangat sempoi. Tapi jangan terkejut, orang yang sempoi ni, dia ada kedua-dua yang Polisi Evo 1 dan Polisi Evo 2 ni ada. Sam dapat rasakan Polisi Evo 1, Polisi Evo 2 disatukan menjadi Polisi Evo 3. So dia adalah satu balance yang sangat-sangat sempurna dalam Polisi Evo 3 ni. So ini adalah hasil daripada Syafiq Yusof. I'm very impressed sebab Syafiq ni first dia muda, tenaga dia lain macam. He's not someone who compromises. He really wants it and he wants it. With Syafiq, he's always pushing his own envelope. Abalong Fadil, I think, is the first movie yang kami nampak in Malaysia yang main dengan CGI yang cara ala-ala Stephen Chow. His first film, Sam, Saya Amat Mencintaimu, psychological thriller. So for a guy that young, to be trying so many different things, I think it takes a lot of courage to put yourself out there by trying different things. At his age, with what he's doing and the experience he's getting and how fast he's growing, it's a matter of time before he flies. And Polisi Evo 3, I think, is something that I'm very proud of. Very proud of his work. Saya harap penonton dapat lihat satu sisi lain filem saya yang di mana bukan saja komedi semata-mata tetapi ada drama yang berat, ada juga aksi dan komedi. Dan tiga-tiga ini combine sekali menjadikan satu naskah yang bagi saya sangat unik dan saya sangat berpuas hati. Saya percaya dengan kemampuan Syafiq lah. Kerana dia telah banyak juga buat filem-filem bercorak aksi. InsyaAllah lah dengan jenama Polisi Evo itu sendiri ada kekuatannya dengan satu kombinasi antara Syafiq dengan Polisi Evo dengan skop Russian. Saya rasa insyaAllah filem ini akan mencipta satu rekod baru. Kami harap Polisi Evo 3 dapat menarik peminat franchise ini dan penonton baru. Just go and watch with your friends and your family, gather them all together. We believe this franchise will continue to grow stronger and stronger. And Polisi Evo 3 has a strong chance to break box office records in the Polisi Evo editions. We look forward to even greater success for Polisi Evo as we go forward. Kepada peminat Polisi Evo 1, Polisi Evo 2, datang beramai-ramai tonton Polisi Evo 3. Bawa kawan-kawan, bawa satu keluarga sebab filem ni memang sesuai untuk tontonan seisi keluarga dan kawan-kawan semua orang boleh tengok. Polisi Evo ni dah jadi seperti satu franchise filem kebanggaan rakyat Malaysia. So saya harap Polisi Evo 3 semua orang datang and support tonton filem ini. Polisi Evo ni juga dapat mengangkat martabat filem Malaysia. Itu niat saya, itu doa saya. Saya tahu Polisi Evo ni dia ada standard dia sendiri dan dia punya benchmark. Thank you, Polisi Evo. Saya pun peminat Polisi Evo. Sebelum saya shoot cerita ni, saya rasa every day without me saya akan tengok satu atau dua. Satu ataupun dua. Satu ataupun dua. Selama berminggu kot saya tengok. Supaya saya boleh faham friendship antara dua ni. Tapi dalam ni, macam mana saya nak duduk tengah-tengah? Family kita dah besar, boh. Family kita dah besar, boh. Family kita dah besar, boh. Jangan lupa saksikan filem Polisi Evo 3 di Power Gam. Jom pakat ramai-ramai sekeluarga tonton filem Polisi Evo 3 di Power Gam. Di Power Gam pada 25 Mei ini 2023. Di Power Gam berdekatan anda mulai 25 Mei ini. Kali ini kita lagi kuat, boh. Filem ini saya janjikan yang terhebat tahun 2023. Kali ini kita lagi kuat, boh. Kali ini kita lagi kuat. Jom serbu. Aku suruh kau keluar masuk siap-siap. Bukannya sekarang, mati dulu kat sana.
salah dengan diri dia dan target family kita. Kau faham tak? Lepas tu untuk target aku atas kepala kau seorang. Kali aku tanya kau, kalau kau ada anak isteri, mana tanggungjawab kau?